Kartini Ciasem tentang penilaian ASAJ, Asesmen Sumatif Akhir Jenjang kelas 6 tahun ajaran 2023-2024. Maka dengan ini menilai, menimbang dan memutuskan dari jumlah 21 murid yang telah mengikuti ujian akhir atau asesmen sumatif akhir jenjang dinyatakan lulus 100%. Kami panggil nomor urut 01 Febrianti, putri dari Bapak Sarwin, Ibu Inawati almarhumah. Nomor 02 Kori Uroatul Ain, putri dari Bapak Acim, Ibu Yeni Nur Aini. Nomor 03 Fitria Agustina, putri dari Bapak Nur Rohim, Ibu Sunika. 04 Siti Fatimah Azahra, putri dari Bapak Ardi, Ibu Hairia. 05 Amalia Rosa, putri dari Bapak Supriyadi, Ibu Maria Ulfa. 06 Muhammad Kiki Alfiano Putra, putra dari Bapak Bambang Herianto, Ibu Desi Patmalasari. 07 Khalid Mustafa, putra dari Bapak Warda, Ibu Yusti. 08 Aska Mulistiano, putra dari Bapak Mujiono, Ibu Nunu Listiani. 09 Dede Desya Al-Furqon, putra dari Bapak Mukhtar, Ibu Marice almarhumah. 10 Bayu Pratama, putra dari Bapak Satim, Ibu Siti Marlina. 11 Aida Nur Fariha, putri dari Bapak Yuli Kusworo, Ibu Tati Rohati. 12 Junita Puspita Sari, putri dari Bapak Suhendi, Ibu Atika. 13 Rahayu Apriani, putri dari Bapak Taslim almarhum, Ibu Maryam. 14 Cika Meiliki, putri dari Bapak Sumarna, Ibu Darwi. 15 Iba Nur Alif, putri dari Bapak Rosidin, Ibu Lailatul Fadriyah. 16 Anissa Yulia Sari, putri dari Bapak Daib Suryadi, Ibu Nur Hayati. 17 Randy Aldiansyah, putra dari Bapak Andi Hidayat, Ibu Deni. 18 Muhammad Erik Herdiansyah, putra dari Bapak Suherin, Ibu Dian Ratnasari. 19 Abdul Ghani, putra dari Bapak Atang,
Ibu Nurjanna. 20 Ahmad Abdul Syukur, putra dari Bapak Sudirman Ibu Siti Nur Umamah. 21 Dedi Suryadi, putra dari Bapak Surta almarhum Ibu Rasem. 'Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, juga Bapak Komite yang telah mewisuda putra-putri terbaik kita. Berikan aplaus tepuk tangan satu kali lagi untuk ke-21 siswa-siswi SD Negeri RA Kartini tahun angkatan 2023-2024. Silakan untuk melangkah ke depan satu langkah. Mohon panitia.